Kalau belum bisa aku teman, kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa macam genjreng dangdut yang bisa kita pakai apabila kita mengiringi teman atau diri kita sendiri untuk bernyanyi dangdut ya. Ya, genjreng yang pertama yang biasa. Itu dia. Kemudian genjreng yang kedua, ini yang biasa juga ya. Kemudian genjreng dut yang ketiga. Yang ketiga itu yang ini ya. Ini genjreng tiga part satu ya. Ini yang biasa. Yang biasa ya. Kemudian genjreng yang keempat, yang kayak tadi tapi ada variasinya. Yang kelima, nah ini dia ngebeat ya. Aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Kalau memang belum tentu gadis kerjaan, memang dia yang paling tampan di antara bisa aku mendapatkan. Oke, 5 genjreng dangdut yang saya berikan kepada kalian. Tergantung kalian mau belajar genjreng yang mana, nanti kalian komen di bawah bro ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.